Dalam pada itu, kerajaan melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan memastikan harga 5G di bawah rangkaian kedua kekal pada kadar sedia ada. Jelas Gobin, harga adalah antara aspek yang telah diambil kira semasa proses penilaian pelaksanaan rangkaian itu. Apabila diwujudkan network yang kedua ini, harga yang akan ditetapkan akan ikut dengan harga-harga yang sedia ada. Tapi itu adalah satu perkara dalam perhatian MCMC dan prosesnya masih berjalan.